pengurusan Masjid Al Jihad dan juga yang saya hormati pemerintah setempat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada antum sekalian, terutama bagi bapak-bapak yang ada di samping kanan, samping kiri. Maaf kalau saya duduk di bawah kursi, Pak. Para hadirin, hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita semua menjadi tetamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langkah kaki kita, gerak-gerik kita, usaha kita, upaya kita untuk berbahagia di hari kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lain dan tidak bukan adalah merupakan bukti syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Pak Bu, malam hari ini kita memperingati suatu kelahiran sosok yang paling berjasa di dalam kehidupan kita. Bahkan beliau lebih berjasa daripada kedua orang tua kita. Jikalau bukan karena baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin pada malam hari ini kita tidak banyak sholat. Pada malam hari ini kita belum beriman. Pada malam hari ini kita bukan muslim. Tapi berkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bisa mengenal Islam, kita bisa mengenal iman, kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi pantas apa tidak kita bersyukuri, berbahagia dengan hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas apa tidak, Pak Bu? Pantas, bahkan wajib kita bersyukuri akan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat yang paling terbesar adalah nikmat Allah memberikan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu." Dengan rahmat Allah, dengan keutamaan Allah yang diberikan kepada kalian, maka berbahagialah. Jadi kita pada malam hari ini berbahagia dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi jangan dikatakan buat apa kita melaksanakan maulid ini. Nabi tidak bermaulid, sahabat tidak bermaulid, tabi'in tidak bermaulid, dan orang-orang setelah mereka tidak pernah melaksanakan maulid cak kita ni kumpul-kumpul dunia gawe. Jawab beda, Pak. Jawab beda, Bu. Kalau ada yang ngomong maulid itu bid'ah, kita jawab apa tidak? Hah? Jawab. Yakin tak kalau maulid ini tidak bid'ah? Nabi itu bermaulid, Pak Bu. Tapi maulidnya bukan cak kita. Nabi pernah ditanya, wahai Rasulullah, ngapa engkau puasa hari Senin? Beliau jawab, dzaka yaumun wulidtu fi. Itu hari kelahiranku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bermaulid, tapi maulidnya Rasulullah dengan berpuasa. Kita ini bebas, Pak Abu. Nak mengungkapkan kebahagiaan kita dengan kelahiran Nabi Muhammad, bebas dengan cara apapun, selagi itu dalam koridor syariat. Jangan kita maulidan misalnya undang apa namanya artis misalnya. Kita maulidan undang orgen tunggal misalnya. Kita maulidan kumpul-kumpul dan keruan-keruan, jangan, karena melanggar syariat. Tapi kalau kita malam hari ini bermaulid, kumpul silaturahim antara umat Islam, saling bertemu, saling salaman, saling sapa. Yang awalnya mungkin jarang ketemu, jadi ketemu. Yang awalnya bermusuhan, jadi baikan. Banyak amal ibadah yang kita lakukan pada malam hari ini. Sholat berjamaah, zikir, sholawat. Habis itu kakek ada makan. Nah ini yang paling dicari mungkin. Jadi luar biasa. Ibadah galau. Tidak ada hal yang melanggar syariat. Terus ngaku tak boleh. Woi, kata mereka kakek. Nabi itu tak bermuli. Buat apa kamu bermuli? Jangan melakukan amalan yang tak dilakukan oleh Rasulullah SAW. Pasti mereka memuja itu yang anti muli ini. Buat apa melakukan amalan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita jawab cek ini, Pak. Ini kaidah usul fiqih mengatakan sepakat nak mazhab apapun.
perkara yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW itu bukan berarti perkara yang dilarang atau haram. Kalau Rasulullah tidak melakukan suatu hal, bukan berarti sesuatu itu tidak boleh kita lakukan. Ini sepakat ulama. Contoh satu, Sayyidina Bilal bin Rabah, sahabat Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu tahu Sayyidina Bilal? Tukang azan. Tukang azannya Rasulullah SAW. Rasulullah pernah ngomong sama Bilal, "Wahai Bilal, aku mendengar telapak kaki kau di syurga." Bayangkan Sayyidina Bilal nih, walaupun hitam-hitam cek itulah, wong Afrika Bilal ini, keturunan Afrika, tinggi hitam, tapi sandalnya sudah kedengaran di syurga ya Allah Subhanahu wa taala. Yang ngomong siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Wahai Bilal, aku dengar sandal kau di syurga. Kira-kira amalan apa yang kau lakukan?" kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijawab sama Bilal, "Ya Rasulullah, tidaklah aku mengambil air wudhu kecuali setelahnya aku melaksanakan 2 rakaat salat sunnah wudhu." Habis ngambil wudhu, salat 2 rakaat. Dengan amalan seperti tadi, sandalnya Bilal itu sudah sampai ke syurga. Rasulullah ngaku kenapa tidak? Tidak. Rasulullah ngamalkan apa tidak? Tidak. Itu satu contoh. Ada lagi salah seorang sahabat, pimpinan perang, diutus oleh Rasulullah SAW. Ketika di dalam perjalanan, dia mengimami sholat, habis baca surat Al-Fatihah, baca surat biasa. Habis baca surat biasa, dia tambah lagi sikok surat, surat kulhu. Selain kulhu apa namanya? Surat Al-Ikhlas. Habis baca bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin sampai akhir, habis itu dia baca surat, misalnya surat idza jaa nasrullahi wal fath, sudah selesai, ditambahnya sih kok surat lagi, qul huwallahu ahad allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Pada setiap kali salat cek itu lagi ngimami jemaah, habis baca surat, baca surat kulhu pula. Sahabat-sahabat yang lain yang melok sambutnya itu protes, "Ngapo kok ngamalkan ini nih?" Akhirnya dilaporkan kepada Rasulullah SAW. "Wahai Rasulullah, Fulan bin Fulan ini pas lagi mimpin perang, setiap kali dia sholat berjamaah sama kami, selesai baca surat, dia nambahkan surat kulhu." Kata Rasulullah, "Apa iyo?" "Iyo." "Panggil ke sini wong." Kata Rasulullah SAW, dipanggillah wong tadi itu. Sudah di hadapan Rasulullah ditanya, "Ngapo kau ngamalkan cak tadi?" "Lah selesai baca surat, nambah ke surat kulhu pula." Dijawab sama sahabat ini, "Ya Rasulullah, surat itu tuh bagus, mengandung makna tauhid, pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Aku senang yang baca surat itu ya Rasulullah." Diam Rasulullah, nunggu kiriman jawaban daripada malaikat Jibril alaihissalam. Rasulullah diam sejenak, habis itu Rasulullah jawab, "Wahai Fulan bin Fulan, sebagaimana engkau senang cinta dengan surat Al-Ikhlas, ketahuilah bahwasannya Allah cinta sama kaum itu." Luar biasa Pak. Tapi Rasulullah tidak ngamalkan. Rasulullah tidak ngamalkan. Bukan berarti yang tidak diamalkan oleh Rasulullah itu tidak boleh kita ngamalkan. Kita bermaulid ini bukti cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar silahkan yang tidak maulid sudah, biar kita bermaulid di sini mendengarkan mauidhoh hasanah, mendengarkan nasihat, banyak pahala yang bisa kita ambil. Jadi biarkanlah yang tidak setuju dengan maulid, biarkan. Yang setuju dengan maulid istiqomahkan untuk meraih cinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kita cuma 2 bermaulid ini. Cuma 2. Yang pertama, agar kita bisa sering-sering bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa kali kita nyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malam ini? Rasulullah pernah ngomong, "Al-bakhil man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya." Wong yang pelit, kata Rasulullah, wong yang pelit Pak Bu, wong yang pelit, kata Rasulullah, setiap disebut kenamaku dia tidak galak bersalawat kepadaku. Allahumma
salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oh, pelit itu kata Rasulullah. Nama Rasulullah disebutkan di depan dia, tapi dia tidak galak bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau Rasulullah lah ngomongin gitu, pelit macam mana, Pak? Sedih gitu. Jadi dengan momen Maulid ini, Pak, kita perbarui niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita cas lagi hati kita. Kita sering-sering bersolat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Basahi lisan kita dengan bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu-satunya amalan, satu-satunya, Pak, Bu, amalan yang tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat maghrib kita tadi, ada yang yakin diterima oleh Allah? Tidak ada yang tahu. Kaget itu salat isya, ada yang yakin salat isya dia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada yang tahu. Tapi salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan adimis salat ala Nabi Muhammadin faqabuluha hatamun bighairi taraddudi a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salat ala Nabi Muhammadin. Teruslah kalian bersolat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan amalan kita ini galau-galau, kadang diterima, kadang tidak, kecuali salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan kita solat, Pak, Bu. Apakah Allah solat? Tidak. Allah perintahkan kita puasa. Apakah Allah berpuasa? Tidak. Allah perintahkan kita sedekah. Apakah Allah bersedekah? Tidak. Allah perintahkan kita haji, umrah dan seterusnya, kewajiban-kewajiban yang lain. Tapi Allah tidak melakukannya, kecuali siko. Allah perintahkan kita salawat, dan Allah duluan yang mulai untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah duluan yang mulai. Cak mana kita dah galak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah itu sayangnya bukan main sama kita, Pak. Bukan main Rasulullah itu sayangnya sama kita. Setiap kali amalan perbuatan kita itu sampai kepada Rasulullah. Setiap amalan kita itu sampai kepada Rasulullah. Yang baik, Rasulullah bersyukur, alhamdulillah. Yang buruk, Rasulullah istighfar untuk kita galau-galau. Berapa banyak maksiat yang sudah kita lakukan, Pak, Bu. Tapi itu sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali kita bermaksiat, Rasulullah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita galau-galau. Kita yang bermaksiat, tapi Rasulullah yang minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sering-seringlah, perbanyaklah kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kasih kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat kita ini pasti sampai, Pak, Bu. Sampai ke siapa? Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin sering kita bersolawat, semakin kita dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cak mana kita nak pengen syafaat kaget di hari kiamat kalau Rasulullah tidak kenal sama kita? Kira-kira cak itu, Pak, Bu. Di dalam sabdanya Rasulullah pernah mengatakan, inna lillahi malaikatan sayyahin. Allah itu punya malaikat keliling-keliling. Allah itu punya malaikat yang tugasnya cuma keliling di muka bumi. Apa tugasnya? Keliling-keliling. Ngapain keliling mereka itu? Yuballighu min ummatis salam. Mereka ini, malaikat ini mencatat, menyampaikan kepada Rasulullah siapa-siapa be yang bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin sering kita bersolawat, semakin kita dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin banyak kita bersolawat, semakin kita dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku pengen mengamalkan solawat, kira-kira berapa banyak ya Rasulullah? Dijawab sama Rasulullah, terserah. Cak mano kalau seperempat daripada hari aku ya Rasulullah, seperempat hari ini aku buat bersolawat galau.
Dijawab sama Rasulullah, in zitta fa khair. Kalau kau tambah bagus. Ya Rasulullah, cak mana kalau setengah hari aku ya Rasulullah? Dijawab sama Rasulullah, kalau kau tambah bagus. Dijawab lagi sama sahabat, ya Rasulullah, cak mana kalau keseluruhan hari aku kubuat bersolawat kepada engkau ya Rasulullah? Apa jawaban Rasulullah? Idzan tughfar dzanbuk wa yuqda laka hamduk. Kalau cak itu, dosa-dosa kau diampuni oleh Allah dan segala hajat kau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi jangan pelit-pelit Pak Bu. Kalau nak pengen punya amalan, pengen punya zikir, pengen punya wirid, silakan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu ngitung hari, tidak perlu ngitung jumlah, kapanpun, dimanapun, bahkan dalam keadaan riak sekalipun, solawat kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Solawat, tapi dia riak, ngesok. Pengen dijenguk wong, suaranya bagus misalnya. Oh, solawat. Tapi tujuannya bukan untuk Nabi Muhammad, tujuannya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Diterima apa tidak? Diterima. Dalam keadaan apapun, salawat kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu tujuan pertama kita bermaulid, Pak. Tujuan yang kedua kita bermaulid tidak lain dan tidak bukan kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita ini masih jauh, Pak Bu. Seandainya nak kenal dengan Nabi itu jauh. Mungkin kita belum kenal itu siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kebanyakan dari kita ini lebih nak kenal kepada orang-orang lain, bahkan waliyullah kebanyakan kita ini lebih kenal kepada artis, kenal kepada YouTuber, mungkin kenal kepada siapa lagi dak keruan-keruan itu. Kalau ditanya kaget tentang Rasulullah kita tidak tahu, malu gitu kalau tidak tahu, Pak. Ditanya kaki ada berapa anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak tahu. Ibu-ibu, ada berapa bu anaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ada yang tahu? Hah? 7. Kadang tinonya berapa bu? Hah? 2 lanang, 5 tino. Siapa yang setuju? Ada ibu-ibu yang nak bantah yang lain? Mungkin ada jawaban yang lebih benar. Berapa anak Nabi? 3 lanang, 4 tino. Jadi 7 total anak Nabi. Namanya bu, silahkan sebutkan. Apa kita lemparkan? Ya, Qasim, Ibrahim. Yang lanang dulu, yang lanang dulu. Kira-kira macam mana lah gitu nih, anak Nabi B gitu udah apa? Kakek di hari kiamat nak minta ya Rasulullah, minta syafaat. Ditanya anak Nabi, tak tahu gitu, malu Pak. Malu gak gitu kira-kira? Malu lah. Sedangkan gitu anak ketangkobe apa misalnya? Anak mantan gitu, kira-kira mantan aku sekarang lah punya anak limo, namanya diri-diri. Sekolah di sini apa kalau anak mantannya ada jadwal sikok di sana, oh, anaknya 3 ada sikok belaga, sikok anak betino, tahu kalau. Sedangkan anak Rasulullah kita tidak tahu, kadang-kadang malu gitu Pak. Anak Rasulullah ada 7 betul, 3 lanang, 4 betino. Yang lanang Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Ibrahim, yang betina ada 4, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah yang paling kecil. Ini anak Rasulullah. Jadi kita bermaulid mempelajari sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengenal kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengenalkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu tujuan kita bermaulid, Pak. Bukan yang lain-lain. Bukan makan, bukan minum. Kalau di Palembang tuh, Pak, maulid bukan semalam. Di Palembang, saya kan asli Palembang, Pak, kelahiran Palembang.
Itu kalau di Palembang, kalau sudah masuk bulan Rabiul Awal, itu kebanyakan daripada penduduk Palembang mereka bermulid 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam keliling-keliling. Kurang 40 ditambah 20. 20 malam. Jadi 60 hari bermulid. Untuk apa? Untuk menumbuhkan kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan kalau setiap hari kita dengar mauizah, setiap hari kita dengar nasihat tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari bulan Maulid, Pak Abu, insyaallah dalam hati kita ada kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluar daripada bulan Maulid, hari kelahiran Rasulullah, di dalam hati ini ada kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau nak dikatakan Maulid ini tak kenal hari, tak kenal waktu. Kapan kita nak bermaulid silakan. Sebagai bukti cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mumpung hati kita ini dengan kerinduan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semakin sering kita hadir, semakin kenal kita dengan Nabi Muhammad. Tahu kita sirah perjalanan hidup beliau, susah payah beliau, bagaimana dakwahnya, bagaimana beliau berperang, bagaimana beliau dicaci, bagaimana beliau dimaki. Kita tahu sejarahnya Rasulullah. Kalau kita tahu, Pak, nangis pasti kita dengar sejarahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nangis kita. Bukan main Rasulullah sayangnya sama kita. Ketika Rasulullah membaca ayat Al-Qur'an daripada firman Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi Allah Musa alaihi salam, "In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal ghafurur rahim." Jikalau engkau ya Allah mengazab hamba-hambamu, maka mereka adalah hambamu. Tapi jikalau engkau mengampuni mereka, maka engkau adalah maha pengampun, kata Allah Subhanahu wa taala. Membaca ayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nangis, Pak Bu. Nangis Rasulullah. Turun Jibril alaihi salam, diperintahkan oleh Allah, "Wahai Jibril, turun. Tanya kekasih aku Muhammad, ngapa dia nangis?" Turunlah Jibril, nanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, ngapa kau nangis baca ayat tadi?" "Wahai Jibril, aku menangis teringat akan umatku, sepeninggalanku, kecak mana mereka ini." Itu yang dibayangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ummati, ummati. Cak mano kaget keadaan umatku ya wahai Jibril. Cak mano kaget mereka ini kalau tidak kaget aku lagi." Akhirnya Jibril naik lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Jibril mengatakan, "Ya Allah, wahai Allah, saat wahai sesungguhnya Nabi Muhammad itu mengeluh kesahkan tentang umat, khawatir tentang umat." Lalu Allah perintahkan lagi Jibril, "Turun kau sampaikan kepada Nabi Muhammad bahwasanya kami akan memberikan apa yang dia ridhoi untuk umat." Kemudian Rasulullah mengatakan, "Wallahi la arda fa wahidun min ummati dakhalanna." "Ya Allah, aku tidak ridho sikok pun daripada umatku masuk neraka Allah Subhanahu wa taala." Saya bukan main Rasulullah sama kita. Saya bukan main. Ingat sama kita, doakan kita setiap hari. Siti Aisyah pernah nanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ngapa kau banyak-banyak sholat ini, sholat tahajud?" Kata Rasulullah, "Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur." Kemudian Rasulullah berdoa, "Ya Rasulullah," kata Siti Aisyah, "doakan aku," kata Siti Aisyah. "Ya Rasulullah, doakan aku," kata Siti Aisyah. Kemudian Rasulullah mendoakan, "Allahumma gfirli Aisyah, Allahumma gfirli Aisyah, Allahumma gfirli Aisyah." "Ya Allah, ampuni Aisyah. Ya Allah, ampuni Aisyah. Ya Allah, ampuni Aisyah." Kemudian Siti Aisyah tersenyum dapat doa daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Siti Aisyah tersenyum, Rasulullah ngomong, "Tahukah kau wahai Siti Aisyah, itu doa yang aku lakukan setiap habis sholat untuk umatku," kata Rasulullah SAW. Setiap habis sholat Rasulullah itu doakan kita galau-galau biar dosa kita ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bermaulid kita menghidupkan sunnah ya Rasulullah. Kita mengenalkan anak bini kita, keluarga kita tentang Rasulullah SAW. Sudah banyak sunnah Rasulullah yang tertinggal, Pak Bu, zaman sekarang. Banyak nian sunnah Rasulullah yang kita tinggalkan. Kalau nak jujur-jujuran, Pak Bu, siapa di antara kita yang bangun tidur tadi baca doa setelah bangun tidur? Ada tak kira-kira?
tahu baca doa bangun tidur Pak? Hah? Allahumma apa doa bangun tidur? Allahumma barik lana, bukan? Bukan. Allahumma lakasum sumtu, bukan? Apa doa bangun tidur? Hah? Jujur-jujuran baik Pakku. Baca tak pagi tadi? Hah? Sunnah Rasulullah SAW pada kita tidak baca. Itu setiap kali bangun tidur Rasulullah pasti baca. Banyak sunnah-sunnah yang kita tinggalkan. Doa bangun tidur mungkin jarang kita baca. Doa nak tidur juga jarang kita baca. Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Kita baca Pak sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin sering kita mengamalkan sunnah Rasul, semakin dekat kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Banyak sunnah yang kita tinggalkan termasuk nah yang ini. Apa ini? Tahu Pak ini apa itu? Hah? Ada yang bawa? Bapak ada yang bawa? Harganya murah 10.000 Pak. Tidak mahal. Tapi pahalanya luar biasa. Pahalanya luar biasa. Ibu-ibu tahu ini? Apa bu ini? Kayu Pak Ustaz itu. Memang kayu. Apa tadi? Ini namanya siwak. Siwak. Setiap hari Rasulullah makini Pak. Bangun tidur Rasulullah makini. Nak tidur Rasulullah makini. Nak sholat Rasulullah makini. Apa kata Rasulullah? Laula an asyukku ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholat. Seandainya aku tidak memberatkan umatku, pasti aku wajibkan siwak setiap kali nak sholat. Bayangkan Pak, seandainya ini wajib, mungkin di kantong kita ada galau. Nah sholat wajib cek ini dulu. Kalau tidak sah sholat. Tapi Rasulullah tidak galak membantah kita, tidak galak kita keberatan. Akhirnya tidak diwajibkan. Tapi hukumnya sunnah. Menjelang wafat pun Rasulullah SAW melihat siwak di kantong sahabat yang bernama Abdurrahman. Sinikan kata Rasulullah. Menjelang wafat Rasulullah tidak bersiwak. Pada waktu itu Rasulullah tidak pegang siwak. Sini kan siwak kau kata Rasulullah. Dipakai oleh Rasulullah menjelang wafat Pak. Tidak ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin jarang kita makini. Harga tidak seberapa 10.000. Banyak di toko-toko kalau nak beli. Toko haramen ada di depan SPBU yang baru. Tahu toko haramen. Promosi sedikit. Itu toko paman kita Pak. Kita punya paman itu pokoknya. Kalau nak beli silakan 10.000. Ngamalkan sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau Rasulullah? As-siwak matharatun lil fam wa mardhatun lir rabb. Siwak ini mensucikan kita punya mulut dan membuat Allah Subhanahu wa taala ridho sama kita. Cuma siwak. Sepele. Tidak seberapa. Tapi ganjaran pahalanya luar biasa. Banyak sunnah-sunnah yang kita tinggalkan. Sunnah masuk masjid, keluar masjid, doa masuk masjid, doa keluar masjid. Sunnah memakmurkan masjid, rumah Allah Subhanahu wa taala. Sudah jarang. Mungkin masjid-masjid kita zaman sekarang ini Pak Bu cuma ramai pas hari Jumat baik. Tapi kalau sudah sholat subuh, masya Allah, yang muadzinnya itulah. Yang komat dia itulah. Yang jadi imam itulah. Pasti kau di belakang tak atikmu. Itu kasus masjid kita sekarang. Padahal memakmurkan rumah Allah ini salah satu bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, innama ya'muru masajidullah man amana billah. Wong-wong yang memakmurkan masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sungkan untuk mampir ke masjid, sungkan untuk memakmurkan rumah Allah, berarti iman kita bermasalah, Pak. Bermasalah ini. Ke masjid cuma Jumat, baik. Berarti iman kita bermasalah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini termasuk sunnah yang ditinggalkan. Memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan majelis-majelis ta'lim. Memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan pengajian-pengajian. Memakmurkan rumah Allah dengan zikir-zikir. Memakmurkan dengan rumah Allah dengan acara-acara syair ini sudah jarang. Padahal ini sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beriktikaf di masjid. Saya nak nanya, Pak. Sudah niat iktikaf belum di masjid tadi? Hah? Yakin sudah? Berniat iktikaf di masjid. Nawaitul iktikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Itu sudah jarang. Terus terang ya, Pak. Sudah jarang kita untuk beriktikaf di masjid. Padahal pahalanya luar biasa. Kata Rasulullah, barang siapa yang beriktikaf sehari, maka dia akan dijauhkan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sehari cuma beriktikaf. Ketika masuk masjid, kita langkahkan kaki kanan. Kita baca doa Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Itu doa masuk masjid. Apalah beda kita dikira-kira. Cak mana kita nak dekat dengan Rasulullah kalau sunnah Rasulullah kita tinggalkan. Masuk masjid, Allahumma iftahli abwaaba rahmatik. Keluar masjid, Allahumma iftahli abwaaba fadlik. Masuk kaki kanan atau kiri, Bu? Kanan. Keluar kaki kiri. Masuk kamar mandi, kaki kanan atau kaki kiri? Kiri. Keluar kaki kanan. Ini sunnah sehari-harinya. Penuhi hidup kita, keseharian kita dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ata syahid. Siapa yang menghidupkan sunnahku ketika umat ini sudah rusak dan ngamalkan sunnahku lagi, maka dia dapat pahala 100 wong syahid. Pahala 100 wong syahid. Ngamalkan sunnah ketika wong sudah tidak ngamalkan lagi sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak sunnah Nabi Muhammad, Pak. Untuk ibu-ibu banyak, untuk bapak-bapak banyak. Kita hidupkan sunnah Rasulullah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita makmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan kegiatan-kegiatan positif. Kita makmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan pengajian. Kita makmurkan rumah Allah dengan salat berjamaah. Ini pesan, Pak Bu, untuk saya pribadi dan untuk antum sekalian. Kita hidupkan rumah Allah dengan salat berjamaah. La salata rijalil masjid illa fil masjid, kata Rasulullah. Tidak ada salat untuk orang yang tetangguan dengan masjid kecuali di masjid. Kita bertetangguan di masjid, tapi salatnya di rumah. Kira-kira cak mana lah? Kata Rasulullah, tidak ada salat yang cek. Belum sempurna salat yang cek itu, dia tinggal di samping masjid tapi salatnya di rumah. Datangi rumah Allah Subhanahu wa taala. Makmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala dengan salat berjamaah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jamaah afdal min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendirian sebanyak 27 derajat. Makmurkan rumah Allah, Pak. Kita aktifkan masjid. Alhamdulillah masjid kita besar. Pengajian ada kira-kira, Pak. Pengajian ada. Alhamdulillah kalau ada pengajian. Ma'amur ke ngaji Al-Quran. Hidupkan rumah Allah. Hidupkan rumah Allah dengan pengajian-pengajian. Belajar Al-Quran di rumah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah mengatakan, sesiapa umat berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, yadzkurunallah, berzikir kepada Allah dan membaca Al-Quran dan mempelajari Al-Quran, kecuali rahmat Allah turun kepada mereka. Mereka dilingkupi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala dan mereka senantiasa disebut oleh Allah Subhanahu wa taala pada pembunuhan. Wong-wong yang duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitabullah, membaca Al-Quran, wa yatadarasuna fi ma bainahum, saling belajar Al-Quran. Buat halaqah, kelompok keliling-keliling ngaji gitu, Pak. Hidupkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Dak kate istilah baru,
Ustaz, aku lah tua, dah baca ngaji. Ngaji, belajar. Belajar, makmurkan rumah Allah dengan pengajian-pengajian. Makmurkan rumah Allah dengan Al-Quran. Makmurkan rumah Allah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rahmat Allah turun, kampung kita aman. InsyaAllah. Rahmat Allah turun, kampung kita aman, daerah kita aman. Ngapa? Di situ ada rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di penduduk langit semua. Kalau kita menghidupkan, memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Pak Bu, tujuan kita bermaulid cuma dua. Perbanyak salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, dan hidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, dia cinta sama aku, kata Rasulullah. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta sama aku, kaget dia sama aku, kaget di surga. Pengen tak kira-kira kita sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pengen tak Pak Bu kita sama Rasulullah, berada di barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, minum daripada telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bayangkan kalau kita ada di dekat Rasulullah di hari kiamat, di barisan Rasulullah. Rasulullah langsung nunjuk kita minuman, Pak Bu. Kalau kita dah pacak sampai minuman dulu di zaman Rasulullah, paling tidak di akhirat kita dapat daripada minumannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaratnya hidupkan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Jam berapa insya Allah? Masih banyak waktu isya. 5 menit lagi. Ya. Saya nak bercerita sedikit sebelum waktunya habis. Dulu ada salah seorang Badui, seseorang Arabi, berziarah kepada makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wong Badui, Pak Bu. Wong Badui ini kalau bahasa kita ni wong pedalaman, wong kubur, tak kenal apa-apa, jarang masuk kota. Tiba-tiba berziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika berziarah dia ngomong, "Ya Rasulullah, aku dengar firman Allah Subhanahu wa taala, walau annahum idzalamu ja'uka fastaghfirullah wastaghfir lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima." Wahai Rasulullah, aku mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, seandainya mereka berbuat zalim, seandainya mereka berbuat dosa, seandainya mereka berbuat maksiat, kemudian mereka beristighfar kepada Allah, mereka datang kepada engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mintakan ampun untuk mereka, lawajadullaha tawwabar rahima. Pasti Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Lemak Pak Bu, sahabat itu kalau berbuat salah, berbuat zolim, melakukan kesalahan, itu langsung datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka beristighfar kepada Allah, kemudian mereka diistighfarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang minta ampun kepada Allah untuk mereka, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Allah? Lawajadullaha tawwabar rahima. Pasti Allah terima taubat mereka dan pasti Allah ampuni dosa-dosa mereka. Itu sahabat. Enak mereka bertemu langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita-kita ini Pak Bu Cak Mano. Kalau yang sudah haji, sudah umroh, alhamdulillah nikmat dari Allah. Mudah-mudahan yang hadir pada malam hari ini, yang belum umroh, kaget diumrohkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang belum haji, insyaAllah dicepatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hajinya, bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pas berziarah itu minta ampunlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
dengan wasilah berkatnya Rasulullah SAW. Kemudian Wong Badui ini ngomong, wahai Rasulullah, aku bertawassul kepada Allah, aku datang sebagai tamu engkau wahai Rasulullah, mintakanlah ampun kepada Allah untuk dosa-dosa aku, kata Badui. Kemudian di situ ada sahabat lain yang bernama Utbah. Utbah ini lagi berziarah gunung. Pas lagi tengah-tengah ziarah, dia ketiduran bermimpi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam mimpinya, Utbah ini mendengar Rasulullah ngomong, wahai Utbah, sampaikan kepada Wong Kubu tadi, sampaikan kepada Badui tadi, bahwasannya dosa-dosa dia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat berziarah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Kita sekarang dak baca nak berziarah kepada Rasulullah. Jadi cak mano kita ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tak lain dan tak bukan Pak Bu, kita perbanyak lagi salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan bersalawat sama baik kita berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sudah isyak ya. Alhamdulillah. Jadi Pak, Bu, kira-kira jelas sampai sini, Pak? Tujuan kita maulid apa? Insyaallah kita dapat bekal kakek balik ke rumah. Insyaallah tidak keluar dari majlis ini, maulid ini, masjid ini, kecuali kita perbarui lagi iman kita kepada Allah. Kita targetkan berapa banyak kita bersolawat kepada Rasulullah dan hidupkan sunnah Rasulullah di dalam kehidupan kita sehari-hari. Mulai daripada bangun tidur sampai nak tidur lagi, kita hidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.